Terima kasih pada seluruh guru yang telah memberikan kesempatan dan mengorganisasi ini dalam rangka untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada sidang kongres pagi ini. Tidak lupa juga mari kita raikan doa dan puji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat hadir pada presentasi hari ini. Kasus manual telah menjadi masalah yang cukup merasakan baik di berbagai bidang, baik di pendidikan maupun dunia kerja. Sistem yang manual asal buahnya isinya kanan, perut, karena membutuhkan waktu cukup lama. Mereka sudah data yang untuk sama-sama pun sudah mungkin cukup banyak. Dan yang ketiga,
masih belum mau sekali memberikan kesalahan dalam catatan kehadiran maupun ketidakhadiran. Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah IMF atau Indikator Faktor Measurement Analysis yang dicetuskan oleh Profesor Insinyur Kumaharja sebagai kanker ilmu. Dan kedua ada ISPL sebagai kerangka pengembangan proyek pada tema ini. Semoga strategi dibuat untuk mewujudkan suksesan banyak kesimpena yang terdiri dari membuat satu alur website pada aplikasi detail dan sampai adanya apa terdapatnya satu artikel mengenai tema. Alhamdulillah selama mendengar proyek ini, saya sudah berhasil membuat tiga fitur utama yang dibutuhkan, yaitu dari login, data, alamat mahasiswa, dan alamat di blog. Dan sudah sejalan dengan nyoba strategi proyek yang dibuat. Tidak terasa sudah sampai di akhir slide. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim 15, Baudi, dan seluruh sobat saya yang berfungsional sampai saat ini. Sekian dari channel, terima kasih. Waalaikumsalam. Baiklah, saudara-saudara, sesi pertama sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nanti sambil menunggu penguji yang satunya, Kak Lin ya. Kak Lin yang musik semua profit ya. Jadi sambil kita tunggu, kita sendiri kurang
saya ambil dari project yang open source di GitHub untuk backend. Ini ada proposal penelitian perihal ini, berarti belum disubmit ya? Apa ini? Ini kan di PDF kamu ada. Maksudnya ya, aku kan ini katakan ini khusus untuk mahasiswa.
dia juga mendaftarkan ini. Nanti kan ada yang lebih dulu yang menggunakan akses sama Google Authenticator. Nanti namanya langsung terbuat. Jadi gimana cara operasinya? Operasinya itu tinggal di nilai di akun. Di demo kamu. Ya, kamu di demo di akun, teman kamu ini banyaknya ya. Cara demonya harus dengan menggenerate semua QR code. Setelah generate nanti kodenya QR code-nya itu akan muncul di bagian kode foto. Coba-coba di demoin teman kamu sambil nunggu Mbak Ning. Coba. Siapa yang mau? Iqbal. Saya Iqbal. Iqbal, saya. Coba. Iqbal. Saya dipancing, tolong ya, saya ingin ya.
perusahaan di luar. Yeah.